9234 1-5-Z color merah siapa punya? Asal kau nak beli yang motor tu? Datang ni nak masuk berminang. Eh, apa kau nak buka game? Kau ingat siapa kalah bakar yang motor? Okey, aku nak motor kau. Okey, cacing. Arus angin mata ku saja mendekat cahaya merah ku cari. Saya cuba putar akan ke hujung jari. Gunakan dan telah ku rebut suara-suara yang menusuk dan tidak senyap suasana ku pecah terus marah. Menari cahaya lintang ku bertahta. Pecah lari bayu. Alunan arus angin mata ku tajam mendekat cahaya merah ku cari. Saya ku berputar akan ke hujung garis. Dinanti dan telah ku lepuh suara-suara yang menusuk dan tinggal sengah suasana ku pecah terus marah. Menari cahaya lintang ku bertahta. Udara dingin bayu. Rempit ni, kalau rempit secara apa ni amnya ialah kalau orang tengok kan kita akan kena samakan atau padankan dengan lembah haram, memekak di jalanan, memekak di kawasan apa ni, di kawasan perumahan, kira memekak lah sebab tu dah panggil rempit kan. Tapi dalam filem rempit ni kita cuba untuk explore dunia rempit yang sebenarnya mengikut acuan yang kita orang dapat daripada sumber-sumber sumber-sumber sebenar yang kita dapat daripada Mamat Rempit sebenarnya lah kan. Jadi dalam filem Rempit ni nanti kita akan dapat tahu akan bongkar apa yang dikatakan dunia rempit yang selama ini banyak orang melihat daripada sudut negatif saja dan tidak ada langsung pihak cuba menukarkan negatif tu kepada positif. Filem Rempit ni menjadi satu filem aksi yang betul-betul dikatakan aksi dan tidak hanya dan tidak bergantung kepada perjalanan cerita yang lebih menjurus kepada drama. Kepada skill-skill individu, skill Mamat Rempit ni yang sebenarnya tak ramai pihak yang tahu bahawa mereka ni berkebolehan. Jadi di sini dalam filem Rempit ni kita akan explore lebih kepada diorang punya individu skill, di mana diorang pun kalau kita tengok dari sudut akrobatik, cuma mungkin apabila tidak ada tempat atau mungkin kerana tidak diberi pandangan serius terhadap skill mereka, sebab itu diorang buat hanya di jalanan. Jadi daripada realiti yang kita cuba tampilkan, kita cuba bongkarkan ini, dari situlah kita akan mengharap bahawa ada pihak yang akan melihat bagaimana nak meletakkan satu isu-isu gejala remaja negatif kepada positif dan bukan hanya-hanya menyalahkan mereka kenapa mereka jadi begini. Saya memegang watak sebagai Ismadi, Madi dalam cerita ni. Bagi saya Madi, Madi seorang very typical Malay punya Mak Rempit lah. Dia menjadi orang kata menjadi peneraju dalam cerita Rempit ni. So apa yang saya cuba ketengahkan watak Madi ni ialah dia seorang yang penuh dengan skill dalam corak tunggangan motor dia. Sebelum-sebelum ni tak ada, saya tak pernah berlakon lagi genre action seperti ni. So dari segi genre dia saja pun dah berbeza. So yang pasti penampilan saya pun kali ni berbeza dan screenplay yang saya tak pernah buat ada dalam cerita Rempit ni. Lepas kau cek semua, kau tolong basuh motor aku boleh?
Baik. Kau kasih tahu kat Spa, aku nak repeat balik. Aku buka game Arena Tech Open. Kau dengar tak? Ha? Hey, kasih tahu tempat, bila masa. Macam ni memang tak boleh lah, agak-agak mengenai dia ni. Dia ni memang kecoh kelam kabut. Tapi Alim, Alim, mayang tak tinggal. Tapi kaki Jubin. Sebab dia ni mesti dapat, mesti ada awet, ada. Memang awet. Semua ada kat belakang motor kat pecah ni kan. Tapi memang tak, mamat ni memang memang jenis baik lah. Woo! 1, 2, 5, Zack! Oh, bukan ajak aku pergi ambil. Ayalah, nanti berak pun aku ajak kau. Bye. Dalam boleh operate tak? Boleh. Tunggu kau solat dulu. Hei, Chang. Rok kapak apa semayang ke, Chang? Rok kapak, rok kapak. Kau kapak kepala kau sekarang. Tunggu sekejap, aku semayang sekejap. Hai, saya Juliana. Saya memegang watak sebagai Ika dalam Rempit. Okey. Watak Ika. Ika adalah seorang remaja yang social life-nya agak kata biar. Okey, tanpa pengawasan orang tua dia. Alright. So dia ni boleh pergi dengan mana-mana lelaki pun. Tapi dia ada seorang boyfriend that, dari team 125Z, Madi ya. Dia memang sayang pada boyfriend dia, tapi semua lagi dia ni kata mungkin agak liar. Research tu memang ada buat tapi tak adalah menyeluruh macam Julia ada pergi jalan-jalan dekat mana tempat-tempat grup yang berkumpul lah, nak tengok racing malam berharam dekat KL tu. Awak nak ke mana? Nak pergi makan, nak apa? Saya ingat saya nak makan buah lah, Wak. Buah apa pula petang-petang macam ni, Bi? Awak tengok apa? Ih, gatal-gatal baby ni. Baby! Nama spark itu diambil dari plug. Nama spark plug. Spark. Kaki bakar, kaki cucuk. Itulah dia, watak spark. Dia antara yang terhebat. Rider yang terhebat. Dia boleh cakap apa saja. Dia boleh buat upload saja. Dia ada payung yang kuat. Dia sumber kewangan yang kuat. Motor yang hebat. Kawan-kawan yang ramai, yang kuat. Jadi spark, peranan dia cuma memperhangatkan joki-joki yang lain. Sebagai spark, dia bangga. Sebab bukan senang nak buat skill pada motor-motor besar. Lu, bikin gua panas je kan? Lahan lu. Hai, kaki. Kaki. K-Alik kakak, kaki. Dalam filem Rempit ni, saya memegang watak Rizzo. Rizzo ni kepala geng Dr. TZM. Jadi dalam cerita ni, saya merupakan rival. Rizzo merupakan rival kepada Madi. Yang mana konflik dalam cerita ni sebenarnya ketidakpuas hatian Rizzo dengan Madi. Mempertikaikan sejauh mana hebatnya motor Madi ataupun sejauh mana hebatnya Madi sebagai seorang rider. Dan dalam cerita ni juga menyusuri macam mana Rizzo ni cuba untuk melepaskan ketidakpuas hatian dia dengan menyusun perlumbaan antara orang kanan dia, Spark, dengan Madi. BDH 9234 125Z color merah siapa punya? Asal, kau nak beli ke motor tu? Datang ni nak masuk berminang. Eh, berapa kau nak buka game? Kau ingat, siapa kalah bakar je motor. Okey, aku nak motor kau. Okey, Tati! We'll be right back.
arus angin mata ku tajam menekan cahaya merah ku cari. Saya ku berputar akan ke hujung bari. Gunanya yang telah ku rebut, suara-suara yang menusuk terpindah senyap suasana ku pecah terus marah. Menari cahaya lintang ku bertahta. Jalani bayu, jalani sayu, saya di atas tak. Siapa raja? Biru tak menjema, tak diundang pasti tak tiba. Merah jadi saksi, menanti di hujung gali. Cari alunan arus angin mata ku tajam menekan cahaya merah ku cari. Saya ku berputar akan ke hujung dari sini. Yang telah ku lepuh suara-suara yang menusuk dan tinggal sehingga suasana ku pecah terus marah. Menari cahaya lintang ku bertahta. Udara dingin bayu, suasana dingin sayu. Inilah hasilnya daripada shortlisted yang kami discuss daripada dengan pihak management, pihak Metrowealth, dengan saya dan scriptwriter. Kita telah membariskan Farid Kamil sebagai pelaku utamanya dan dibantu dengan Zul Huzaimi dan Akasha, Kat Rafish dan juga pelakon utama wanitanya iaitu Julia Hana. Jadi bagi saya, filem Rempit ni memandangkan dia sebuah filem aksi dan bongkar kehidupan Mamat Rempit. Jadi saya memerlukan betul-betul kategori-kategori artis muda, artis pelapis yang mana yang betul-betul berbakat untuk melakonkan watak-watak dalam filem Rempit ini supaya hasilnya nanti tidaklah hanya sekadar untuk menunjuk aksi tetapi lakonannya yang tidak bermutu. Apabila saya nak menguruskan scene-scene lumba yang mana yang saya rasa dalam cerita ni kita ada 9 scene lumba dengan sequence yang berlainan, di mana kita ada scene sprint 1 kilo, kita ada scene roundabout, kita ada scene racing corner, kita ada scene kejar-mengejar di bandar, kita ada scene lumba di highway dan termasuk di jalan motor. Jadi apabila nak mengkoordinasikan racing-racing ni termasuk dengan stunt-stunt yang nak digunakan seperti scene accident, beberapa aksiden yang kita terapkan dalam filem Rempit ini, di situlah saya rasa satu kesukaran yang betul-betul mencabar kerana faktor keselamatan yang paling saya risau sekali. Kebanyakan scene racing saya lakukan sendiri, kecuali scene-scene yang yang saya perlu melakukan aksi seperti wheelie, wikang apa semua tu saya tak dibenarkan buat. Yang paling menarik adalah ketika saya race di Parlimen. Di situ kelajuan motor yang saya bawa lebih kurang 1.4 mengambil selekoh di Kuala Parlimen dan saya almost terjatuh disebabkan seorang penunggang motosikal yang berada di depan saya tu dia punya tayar dah buang. So saya rasa itulah scene yang paling menarik dan paling mencabar dan rempit. Lakonan ni setakat ni okey lah, jadi watak-watak kelakar tu boleh lah kan. Watak kelakar, watak serius tu belum lagi berani nak buat lah. Tapi kelakar tu memang diri saya lah. Saya melakonkan diri saya balik kan. Oh ya lalu ni ha. Ni cemen. Depan belakang krom, depan belakang. Nak cakap apa? Cemen awet dia. Ayolah, cemen dulu lah mak. Ha? Pasal cemen? Cemennya pasal? Kecoh lah weh. Kecoh lah lu beb. Alamak ai. Ha dah pegang. Pasal benda ni lah kita kena kutuk. Ha. Ingat ha? 30? 70. Jangan buka belakang ha. Kira kedua lah, tawaran full film kedua dengan dari supporting hero kan. Ini atas dorongan nama Ida pula. Dia banyak membantu saya. Ya. Tengah baca apa tu ya? Ya. Ya. Ya nak makan. Apa kamu ni? Tadi kan Ida makan dengan kau tadi. What your problem? Macam dia dah siap ni karakter berpakaian macam ini. So automatically bila dah on set nanti before director kata action, kita cara percakapan, cara kita apa pergerakan kita dah lain. Dia memang naturally akan keluarnya ke sendiri. Antara scene-scene yang agak panas dalam Rempit ni, Ika diperlukan untuk beraksi di atas katil ya, tapi bukan aksi rancang, aksi semasa tidur, okey, jangan salah anggap. Alright, lagi satu,
scene di mana Ika kena bawa motor dan Farid Kamil Madi di belakang. So nak balancekan motor tu satu hal lagi tu. Dan Julia sebenarnya dah lama berapa tahun dah agaknya tak bawa motor. So kata in public terbuka, menggigil jugalah aksi tu. Pakcik tak? Ketika pengembaraan tu, maksudnya ketika shoot tu, berlangsungnya action tu, aku dah masukkan dah. Daripada besar dulu, tengok set macam mana, tengok location, masukkan benda besar-besar dulu, permainan physical posture gesture, dan rasa tu timbul di antara. Kalau aku buat begitu, orang lain akan support, eh? Akan give, aku take balik. Go, go. Berapa ramai dah kompom? 4 biji dah kompom. 4 biji? Budak Cenanga tu dah reply? Budak Cenanga tu... Tak tak. Babak yang saya rasa antara babak yang menarik yang saya dah lakukan adalah babak di mana kami semua berkumpul, budak-budak motor berkumpul, mana kita dalam babak tu kita akan dapat lihat macam mana budak-budak TZM, budak-budak RZ ataupun waktu Faizek menunjukkan kebolehan masing-masing dengan skill-skill yang diorang ada, antaranya Willy berdiri atas motor, burn tire, ada yang dipanggil skill wekang, macam-macam lagi yang mana saya rasa babak itu memang mempunyai daya tarikan yang kuat, sebab itu adalah kunci di mana filem ni akan menjadi lebih menarik. BGH 9234 What to Fight Z color merah siapa punya? Asal. Kau nak beli ke motor tu? Datang ni nak masuk meminang. Eh, buat apa kau nak buka game? Kau ingat siapa kalah bakar je motor. Okey. Aku nak motor kau. Okey, Tati. Angin mata ku tajam menegap cahaya merah ku cari. Cahaya ku berputar akan ke hujung baru. Gunanya yang telah ku rebut, suara-suara yang menusuk dan tidak senyap. Suasana ku pecah terus marah, menari cahaya lintang ku bertahta. Pecah, bisa lari bayu, lari sayu. Cahaya di atas tak siapa raja. Alunan arus angin mata ku tajam menegap cahaya merah ku cari. Cahaya ku berputar akan ke hujung garis. Dinanti yang telah ku lepuh, suara-suara yang menusuk dan tinggal senyap. Suasana ku pecah terus marah, menari cahaya lintang ku bertahta. Udara dingin bayu, suasana dingin sayu. Apa yang boleh saya katakan tentang filem Rempit ni lah, saya tidak mahu masyarakat melihat bahawa saya mengangkat budaya Rempit. Tidak. Saya mahu filem ini Rempit berjaya dengan sendirinya di atas paksi sebuah filem aksi yang mana yang telah membongkar kehidupan sebenar Mak Rempit yang selama ini banyak tanda tanya yang tidak terjawab di luar, di masyarakat luar. Jadi saksikanlah filem Rempit ini, semuanya akan terjawab. Harapan saya
saya pada kepada skrip rempit ni memang terlibat sebab saya menulis ni kerana saya nak paparkan the reality of kehidupan mak rempit. So saya berkeyakinan lah, insyaAllah bila saya menulis skrip rempit ni memang saya bertujuan nak memaparkan dia punya realiti. Kalau nak dibandingkan dengan filem-filem sebelum ni, saya rasa lebih baik tak dibandingkan lah. Sebab Rempit adalah filem yang idea baru, konsep baru, dan saya rasa jalan ceritanya belum lagi pernah di filem ke ataupun ditayangkan di televisyen. Bang, minta tolong sikit bang. Bang, saya nak pasang kepala RXZ ni kat basikal saya bang. Asal kau nak pasang fairing RXZ kat basikal kau? Saya tolonglah bang. Saya bayar lebih. Di! Pertama sekali, dah tentu saya mengharapkan filem ini boleh diterima ramai dari box office. Selain daripada itu, saya harap filem ini juga akan menjadi batu loncatan buat saya untuk terus dapat berlakon di layar Perak. Pengang ni! Hah? Gua jumpa Madi. Motor gua ada masalah sikit. Gua pergi bengkel. Ha. Tiba-tiba dia kerja kat situ. Lu tahu apa jadi? Ha. Dah tahu apa dia nak? Apa dia nak? Gua kena blasar, babe. Dia tak boleh. Dia nak repeat. Kepada anda semua, nak tengok minat-minat rempit yang terpanas di KL. Saksikan filem Rempit! BGH 9234 Y25Z color merah siapa punya? Asal! Kau nak beli yang motor tu? Datang ni nak masuk berminang. Eh! Buat apa kau nak buka game? Gua ingat, siapa kalah bakar je motor. Okey. Aku nak motor kau. Okey, okey. Arus angin mata ku tajam menegap cahaya merah ku cari. Saya ku berputar akan ke hujung jari. Dan telah ku rempuh suara-suara yang menusuk dan kesenya suasana ku pecah terus marah. Menari cahaya lintar ku bertahta. Pecah lari bagi ku lari sayu. Saya di atas dah. Alunan arus angin mata ku tajam menekan cahaya merah ku cari. Saya ku berputar akan ke hujung jari. Sinati dan telah ku lepuh suara-suara yang menusuk dan tinggal sehingga suasana ku pecah terus marah. Menari cahaya lintang ku bertahta. Udara dingin bayu. Suasana dingin sayu. Apa barang lu duduk rumah? Lu datang panggung, lu tengok rempit. Kalau lu rasa lu bagus, itu baguslah. Tapi gua rasa dalam rempit tak ada orang lain selain pada Spark.